So dari kemarin banyak banget yang nanyain tentang video gue yang kemarin itu, yang gue bikin video 3D, dan itu lumayan banyak banget yang nanya gitu ya. Tapi bohong. Sebenarnya bikinnya cukup mudah ya, walaupun kemarin tuh sempat ada kebocoran dikit lah ya, yang bikin video itu lumayan jadi kayak agak mengganggu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, di sini gue bakal ngasih tahu ke kalian semua gimana caranya dan triknya untuk bikin video tersebut, yang dimana nantinya triknya bisa kalian gunain buat bikin video seperti Kukumbo ya. Kalau misalnya kalian tahu ya, di TikToknya ada. Masuk ke tahap persiapan yang dimana itu gue nyiapin ini dan itu dan ngebuat gue capek dan mager banget. Aduh, capek banget gini doang. Makan ngemil dulu kali ya. So di sini gue udah siapin semuanya. Di sini pakai green screen, terus ada ring light juga, lighting satu, sama reflektor. Sini sebenarnya pajangan doang sih. Bangsat kau. Terus itu kamera, ya kamera satu lah, ngapain banyak-banyak. Jadi green screen-nya ini ya buat nanti background-nya, kan kita ubah background-nya, terus habis itu. Nah ini kalau bisa posisi lighting-nya tuh jangan bener-bener kayak nutupin badan lu, supaya biar bayangannya tuh nggak kesini banget gitu loh, nggak ke green screen-nya gitu. Langsung aja di sini kita take video, dan untuk triknya itu kita yang berputar ya, bukan kameranya. Aduh, puyeng. Emang sih kelihatan kayak kameranya yang gerak, tapi aslinya badan kita yang gerak. Ya, emang gue juga baru nyadar. Dan inilah tahap terakhir yang membutuhkan konsentrasi, energi, dan ketenangan. Dan memang prosesnya agak panjang ya, butuh 2 hari gue buat nyelesain video ini. Sebenarnya sih sehari juga bisa ya, sehari tuh bisa kelar. Tapi ya kalian tau lah. Satu lagi di arah 25. Sumpah, nggak ada mood sih ya gue. Oke, untuk pertama gue keying dulu pakai color key dan key light gitu ya buat ngilangin green screen-nya. Lalu masukin 3D room yang udah gue siapin. Emang agak absurd sih. Next, gue masukin kamera dan null, terus kita linkkan karena kita ngendalin kameranya pakai nullnya. Null, inul, inul. Jangan lupa tarik anchor nullnya ke kamera. Lalu tinggal cocokkan perpindahan kamera kalian dengan perpindahan gerak tubuh kalian. Dan udah kelar. Tinggal kalian nikmati hasilnya. Let's go. Right, she just wanna talk about the time we had last night. I had no give a fuck your feelings. The way she took my soul needs a spiritual healing.